korbannya istri dan anak kandung saya. Jadi saya atas nama kepala keluarga, suami, dan orang tua kedua korban, yaitu istri dan anak saya atas nama Tuti Suhartini almarhum dan Amalia Mustika Ratu binti Yosep, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian terburuk di kehidupan saya, yaitu kasus yang menimpa keluarga saya, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 telah terjadi pembunuhan yang mana korbannya adalah istri dan anak kandung saya. Maka dari itu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, diantaranya. Satu, memohon perlindungan hukum bagi saya dan anak saya agar mendapatkan keadilan bagi kedua korban, yaitu istri dan anak kandung saya. Kedua, bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2021, hampir satu tahun, pembunuhan terhadap istri dan anak saya belum juga terungkap pembunuhnya. Saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kiranya Bapak Joko Widodo untuk membantu agar kepolisian Republik Indonesia segera mengungkap pelaku pembunuh terhadap istri dan anak kandung saya. Selama ini kami hanya mendapatkan jawaban, sudah ada titik terang, sudah ada titik terang, sudah ada titik terang. Akan tetapi hampir setahun keadaannya masih tetap gelap gulita bagi kami. Rizka Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.